Halo Sobat Josi, sekarang kita langsung praktek saja. Untuk di bagian yang kiri ini adalah saya memakai Logic Super Admin. Dan untuk nanti yang bagian kanan, saya menggunakan Logic biasa. Oke, langsung kita masuk ke tahap yang pertama dulu. Kita Logic pakai Super Admin dengan akun username-nya Super Admin itu support. Terus passwordnya itu ini. Biar kelihatan, saya tulis di sini dulu. The word in your hand. Nah, passwordnya ini seperti ini. Ini adalah password Super Admin. Oke. Kita coba login terlebih dahulu. Nah, ini tampilan dari HG8245H dari WAM LAN IP VNAP VLAN security root forward root network application voice system tool, hampir sama dengan user biasa. Kita lanjutkan lagi penjelasannya biar lebih tahu manfaat Super Admin dari HG245H. Rasanya kurang terlalu jelas kalau kita juga tidak bisa membandingkan langsung dengan yang super login biasa. Nih, sebelah kita langsung login pakai akun biasa. Akun biasa cukup memasukkan username-nya admin, jangan lupa A-nya besar. Untuk password itu admin, namun A-nya kecil. Kita coba login. Nah, sudah nampak sekali status ini, juga status ada WAM ada, LAN ada, IP VNAP juga ada, VLAN sama VLAN, security root. Oh ya, ini di rootnya ini, kalau yang user biasa itu dia tidak ada di menunya. Terus untuk forward sama, masih sama, network sama, sistem aplik, voice-nya pun juga tidak ada di sini. Terus sistem sama. Yang intinya yang paling jelas, kalau kita mau bikin mode brigit atau root, kita harus masuk dulu pakai yang ini, karena untuk menyeting mode brigit maupun root kita harus bisa create, membuat dulu di WAM. Kita lihat dari WAM. Nah, di WAM configuration itu yang biasa kita tidak bisa membuat mode apapun untuk membuatnya. Untuk membuat WAM kita tidak bisa ini kalau yang di user biasa. Namun di Super Admin kita bisa membuatnya. Kita lihat nih. Nah, ini adalah settingan awal supaya internet bisa masuk, seperti mau POE atau maupun biasa, mau mode router WAM maupun berlipat. Tapi kalau di yang biasa ini kita tidak ada konfigurasi DHCP pun tidak ada. Jangankan konfigurasi DHCP, untuk membuat WAM pun kita tidak ada di sini. Beda dengan yang Super Admin. Lanjut lagi ke bagian LAN. Oke, bagian LAN. Nah, di bagian LAN ini kita hanya bisa konfigurasi apa ini? LAN host ini. Yang primary address ini nanti halaman yang
kita buat login seperti ini. Nah, ini 192.168.10.250. Nah, ini halaman masuknya. Yang ini 51 nih, 51. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya ada pada LinePod. Kalau yang biasa, dia tidak memiliki fasilitas LinePod-nya, konfigurasi LinePod-nya. Sedangkan kalau yang super admin, kita bisa membuka LinePod-nya, baik LinePod 1, LinePod 2, LinePod 3, semau kita. Kita mau buka yang pod mana aja kita bisa. Tapi kalau yang biasa itu tidak ada untuk pengaturan LAN-nya, pod-nya. Jadi pod yang kita pakai itu belum terbuka semua ini kalau yang ini. Nah, untuk membukanya, untuk membuka, untuk memakai pod-pod 4 pod tadi, kita harus login dulu ke super admin. Nah, selanjutnya nih, kalau soal DHCP masih sama, semuanya masih sama. Oke, bagian VLAN, bagian VLAN, nah sama, masih sama ini seperti pengaturan biasa. Yang membedakan paling menonjol itu ada di WAM sama LAN. Bisa dibilang kalau super admin itu bisa membuat WAM, membuka pod, sedangkan yang biasa kita tidak bisa. Perbedaan yang paling dasar ada di situ. Oke, saya rasa penjelasan soal super admin itu sementara sudah selesai. Jika nanti ada pertanyaan maupun kendala dalam setting HG8245, nanti bisa tanya jawabnya di komentar. Oke, jika ada waktu senggang, saya akan berusaha menjawab secepatnya. Oke, terima kasih sudah standby, sudah memperhatikan, sudah melihat channel ini dengan baik. Oke, yang penting jangan lupa setting pelan-pelan, tidak usah buru-buru, teliti. Terima kasih.